Hey, what's up, it's your boy Zaisap. Guys, so ini berkenaan dengan kes viral yang gaduh dekat futsal Fero Subang. So ini aku nak bagi tahu ayam ni. Ini aku nak bagi tahu sebenarnya apa yang berlaku waktu apa full case tu, apa yang berlaku lah. Sebab terlalu banyak cerita yang tiba-tiba timbul, so aku perlu terangkan apa yang sebenarnya berlaku kat sana. So time tu aku dekat Mid Valley, tiba-tiba aku dapat panggilan daripada Aisyah Hafiz. Aisyah Hafiz beritahu Isa ada, kalau dekat rumah orang panggil aku Isa, bukan Isa. So Isa, ada artis-artis lain, influencer-influencer lain pukul aku dekat Fero Futsal. Aku tanya kat mana dia cakap dekat Fero Futsal kat Subang. Lepas tu bila aku dengar macam tu, aku fikir iyalah, ramai-ramai pukul seorang kan. Bila dia cakap macam tu, time tu punya emosi lah. Time tu wish, mana boleh artis lain pula nak pukul dia ni. Time tu aku terus bergegas datang ke Fero. So waktu aku tengah on the way ke sana, Hafiz ni dah call abang-abang kat Sungai Buloh. Sebab ada kat Sungai Buloh yang tempat kita membesar. Aku call abang-abang kat Sungai Buloh semua, saya beritahu yang dia nak kena pukul dekat Sumbang tu. Okay, bila saya sampai dekat Fero Futsal tu je, memang datang dalam keadaan marah. Sebab apa? Sebab kawan kena pukul, lepas tu pukul depan ramai orang, and artis lain yang pukul. Dia dengar benda tu semua, time tu dalam keadaan tu memang tengah marah. Sampai-sampai je saya pun buat apa yang diorang buat. Diorang pukul, saya pukul balik. Tapi yang benda tu sahih ke tak sahih, yang Hafiz dipukul ramai-ramai tu, itu sampai sekarang saya belum tahu lagi. Sebab bila tanya dengan side sana, saya ada bercakap dengan side sana juga. Dia bercakap dengan side sana, ada yang cakap Hafiz ni dia kena pukul dengan seorang, yang lain semua pegang, yang lain semua pegang dia je. And abang pada budak tu datang pegang collar dia macam tu. Ada yang lain pula cakap Hafiz dia kena tumbuk dengan seorang je. Hafiz dia kena tumbuk dengan seorang je, tubi-tubi dia kena tumbuk. And abang dia dah pukul adik dia yang tumbuk tu. Time tu memang tak tahu, sebab yang dengar saya, yang saya dia call and bagi tahu time tu ramai-ramai pukul dia depan orang, lepas tu artis yang pukul dia. Dia habis dia pergaduhan tu, sini pukul sini, sana pukul sini balik, blah. Tapi bukan semua orang pukul satu budak. Itu salah. Sebab jap, saya tunjuk video kan. Okey. Ini video dia. Dekat belah sini ada satu fight. Lepas tu dekat bahagian tengah tu, kalau kau boleh tengok, ada satu fight. Kat tengah tu ada satu fight. Lepas tu kat tepi tu, time tu ada dalam 4 macam tu fight yang tengah berlaku kat sana. And Pihak aku sendiri pun ada juga yang kena pukul. Kalau kau perasan eh. Ya, saya play balik. Nampak tu. Yang tu, yang budak tinggi yang ke tengah, ke belakang, ke belakang tu. Dia pun pergi, dia bagi balik gak. Tapi yang itu apa yang berlaku dekat sana. Yang lepas berlaku pergaduhan dekat sana tu, bila balik, ini tempat penting. Sebab apa? Bila saya balik, saya dapat call daripada, sekejap, saya tak ingat nama dia. Eddie Ashraf. Dia bagi, dia tanya apa kes bro. So sebenarnya team futsal ni ketua ke ataupun presiden, kena mengenal presiden. Okay, so Eddie Ashraf ni kalau kau kenal lah. Ni Eddie Ashraf, dia yang call aku. Lepas tu dia bagi apa yang berlaku, blah blah blah. Lepas tu saya pun cerita dengan dia semua benda apa yang berlaku dekat sana.
tiba-tiba dia bagi tahu, bro, yang bro pukul tu, tu bukan orang yang tumbuk Hafiz, korang salah pukul. So, time tu yang baru saya one step back, mula fikir balik, habis tu siapa yang pukul Hafiz? Time tu saya tanya balik dengan dorang ni semua, bila tanya dengan Hafiz, Hafiz tetap bagi tahu dorang, dua tiga orang pukul dia. So bila tanya dengan yang AD Ashraf ni, AD Ashraf cakap yang pukul Hafiz tu budak umur 18 tahun je. Yang lain semua cuba lerai kan, dia cakap macam tu. So time tu dah jadi pelik. So saya terus pergi ke balai polis and buat report semua apa yang berlaku, bla 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 bla. Lepas tu yang dorang ni semua pun sampai ke balai polis, tim saya pun pergi buat report, lepas tu tim dia pun pergi buat report. Lepas tu saya dapat satu panggilan daripada brother Rahimi yang muka dia viral, ada yang koyak belah sini tu. Daripada 3-4 orang yang gaduh dekat sana, yang kita bergaduh dengan orang, dia ni yang paling teruk. Oh itu yang paling teruk, yang cedera paling teruk. So dia ni saya boleh cakap baik lah, brother ni baik. Sebab apa? Waktu dia cakap dia tersalah kena pukul pun, dia call saya time tu. Dia cakap, bro, aku tengok channel kau, aku setiap satu klien kau punya channel aku tengok. So untuk tahu kalau benda ni esok kalau dah jadi kes polis semua, mungkin akan cemarkan kau punya air muka. So walaupun dia dah kena pukul time tu, dia cakap macam tu dengan aku. So time tu aku jadi sebab rasa bersalah lah. Dia cakap macam tu tu dah rasa bersalah. So aku minta maaf dengan dia time tu kan. Ni kau boleh tanya sendiri dengan pihak sana, ni benda apa yang betul-betul berlaku waktu hari tu. So saya betul-betul time tu kan saya minta maaf dengan dia, and saya cakap ada apa-apa yang saya boleh tolong tak, ataupun apa tindakan, apa yang bos nak action. And dia sendiri bagi idea, dia cakap Isa tak apa, aku kau pun ada air muka kau, aku tak nak nanti esok kes polis ni semua lagi jejaskan air muka kau juga. Dia cakap dengan saya, dia ni bagus lah, bagus. Tak apalah, aku tarik report aku. Cuma tadi aku ada pergi klinik tu untuk buat semua benda tu dalam RM2,000. And kalau okay kau boleh bayarkan kerugi untuk aku RM10,000, that will be very helpful. Dia kat benda tu boleh membantu dia sangat. So lepas tu bincang, benda tu jadi RM8,000. Sebab dia dah spend untuk klinik yang tadi, lepas kena pukul dia pergi buat kat klinik tu dah RM2,000 lebih. Dan RM8,000 tu tak standing pun dengan darah dia yang dah keluar time tu. Saya tak fikir banyak, saya cakap okay, saya transfer sekarang lah. Cuma sekarang saya boleh transfer RM5,000. And bulan depan 8 hari bulan, tak silap saya, saya tak ingat, 8 hari bulan saya transfer lagi RM3,000. Sebab apa? Yang akan yang bagi duit ni adalah daripada duit Hafiz. So duit Hafiz yang ada time tu adalah RM5,000. So saya pun transfer RM5,000 ni, ada bukti resit. So time tu ni, sekejap saya tutup apa dia semua dia tu kan. Rahimi. Okay, so ni brother tu Rahimi, dia pun bagi account number dia. So dia pun bagi account number dia. So saya dah transfer malam tu RM5,000. Tapi RM5,000 ni tak balance pun dengan apa yang kita dah tersilap, kalau tersilap buat dengan dia. Sebab saya tak, sampai hari ni saya tak tahu cerita sebenar dia, ramai-ramai pukul Hafiz ke, ataupun Hafiz kena pukul seorang, lepas tu dia ni datang tahan, lepas tu Rahimi ni datang tahan ke apa, tak tahu. Sebab kita tak dapat apa-apa video yang time Hafiz kena pukul tu, tak ada apa-apa video. So dekat situ tak ada bukti. Yang tu kita lepas kat polis je, kita lepas dekat PDRM je untuk, sebab PDRM ada kuasa untuk pergi ke Fero Futsal tu and tengok CCTV tu. So malam tu alhamdulillah dah selesai semua. Yang Hafiz ni pun
dari awal dah tarik kes, lepas tu Rahimi ni pun dah tarik kes. Sebab dia fikir, yang Rahimi ni dia fikir untuk tak nak burukkan nama Aisab Clan. Sebab tu aku hands off dekat brother ni. Dua-dua tarik report, alhamdulillah dekat dekat situ je, malam tu juga dah selesai semua benda. Esok pagi bila bangun tidur, time ni yang tak tahu musibat mana yang ambil gambar yang Rahimi dengan surat report dia and viralkan dekat Twitter. So account yang viralkan ni, kenapa dia update macam tu semua saya tak tahu. Sampai sekarang saya tak tahu sebab saya dah lost contact dengan orang. Sebab macam yang semalam Rahimi cakap dengan saya, dia tarik report sebab tak nak bagi nama saya busuk. So tiba-tiba besok pagi tu daripada akaun Bakhtiar Ikhwan ni, saya pun tak kenal siapa, tiba-tiba keluar muka Rahimi tu dengan report polis Rahimi tu, and muka saya dekat sebelah tu, "The joke's on you." Boom, pagi tu meletup. Terjadi macam-macam fitnah. Kat sana dekat caption yang Bakhtiar Ikhwan ni post, selama ni fikir baik sangat buat konten tolong orang. Ni tak tahu sama ada kawan Rahimi ke apa, sebab saya tengok akaun Rahimi ni sendiri, Rahimi sampai hari ni dia tak post apa-apa. Dia tak post apa-apa tentang saya ke tentang siapa, dia tak post. Tapi ni tak tahu siapa, mungkin kawan Rahimi ke siapa, dia marah ke apa, tak tahu. Dia kat selama ni fikir baik sangat buat konten tolong orang, sedekah sana sini, dasar hipokrit. Pasal tak puas hati kat pusat je, terus ajak 5 buah kereta datang anti-buy seorang. Dah 5 buah kereta anti-buy seorang, yang tu tak betul. Waktu datang ke sana, bukan bergaduh dengan seorang, ada 3-4 orang kat situ yang bergaduh time tu. Yang tu tak betul first. Lepas tu siap bawa kerambit. Yang siap bawa kerambit tu, itu 100% saya sendiri boleh bagi confirmation, tak ada orang bawa kerambit. Tapi tak tahu, mungkin dia nampak macam kerambit ke apa, saya tak tahu. Tapi saya boleh bagi confirmation daripada site saya, memang tak ada siapa-siapa yang bawa senjata. Sebab apa, bila polis buat siasatan pun, datang check CCTV ke apa, saya tak tahu. Boleh tengok kat sini. Okey, yang ni dekat Sina Harian tak silap saya. Yang Kuala Lumpur, polis sedang mengesan beberapa individu di syarikat terbabit dan jalan pergaduhan. Okay. Abdul Khalid berkata siasatan mendapati tiada senjata digunakan dalam insiden itu dan pihaknya akan mengambil tindakan kompaun ke atas mana-mana individu terbabit sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur operasi. Memang daripada statement polis sendiri pun memang tak ada senjata apa-apa. So itu yang pagi tu yang Bakhtiar Ikhwan ni tweet. Kenapa dia tweet tu saya pun tak tahu, sebab malam-malam tu dah selesai dah benda tu. Lepas tu benda-benda dah tweet, dah start tu puff. And sampai dekat tangan media, lagilah dia jadi mengarut. Awal-awal mengarut dia 20%, ni mengarut 100%. Bila mengarut 100%, ada macam-macam media tulis bawa 25 orang pukul orang, and macam-macam orang mula buat spekulasi buat yang profesional apa kan, spekulasi orang mula. Sepatutnya kita kena tunjuk contoh yang baik, itulah bertindak mengikut emosi, darah muda. Tentu benda bodoh lah apa yang saya buat, minta maaf. Saya cuba memperbaiki dia dari masa ke semasa.